Bedanya lagi istirahat, lagi diurut, dipijit. Semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Anjing. Acara Pop Academy masih berlangsung, namun sayang kehadiran Dede Lesti yang ditunggu-tunggu oleh para fans ternyata tak kunjung tiba. Apalagi ketika ya Kejora Live yang memberitahukan bahwa Dede lagi sakit juga membuat fan berputus asa bahwa si Dede tak akan bisa hadir di acara Indosiar. Hal itu pun ternyata tak hanya berlaku dan terjadi pada para penonton dan penggemar Lesti Bilar. Tentu saja para juri dan host di acara itu menggoda Bilar yang hadir sendiri di malam hari ini, karena senyatanya pihak Indosiar pun menginginkan mereka menjadi couple cute di malam hari ini, memberikan sebuah nuansa lain atas kehadiran Lesti dan Bilar. Ya, ternyata Lesti diberitakan dan disampaikan oleh ayah Kejora sedang tidak sehat. Tentu Bilar pun sebagai pembawa acara dan membawakan acara di Popa Indosiar masih terlihat menyembunyikan perasaannya, kepikiran yang begitu mendalam atas keadaan dan kondisi kekasihnya itu. Ya, Pop Academy yang dia hadiri oleh Agnes pun itu nampak begitu kurang bersemangat dan kurang bergairah, walaupun sudah dipandu oleh host-host ternama. Namun kenyataannya, kekiutan Lesti dan Bilar selalu ditunggu dan dinanti oleh para fan Leslar. Dan klarifikasi dari ayah Kejora itu menjadi pukulan telak bagi para fan yang ingin dan menunggu kehadiran idola mereka, yakni Lesti dan Bilar, yang digadang-gadang akan hadir dan siap dijemput oleh Bang Rizky Bilar. Namun nyatanya suatu takdir yang berbeda. Makanya marilah kita selalu mendoakan apapun yang terjadi pada mereka. Semoga mereka selalu dilebarkan jodohnya dan berjodoh Lesti dan Bilar, karena tiada tahu takdir ilahi. Seperti di malam hari ini, mereka senyatanya ingin bertemu, sampai ibu Bilar menyiapkan rendang kesukaan si Dedek dan ayah Kejora. Namun apalah daya, yang kuasa berkehendak lain, dan ternyata Dedek sekarang kurang enak badan hingga harus dipijit tentunya guys, dan beristirahat. Makanya hal yang paling kita inginkan adalah mereka berdua bersanding. Maka tak henti-hentilah kita saling mendoakan mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar, selalu diberikan kekuatan dan ketabahan serta kecakapan, serta juga kelapangan rezeki dan umur panjang. Kesehatan selalu menyertai agar mereka selalu bisa berkumpul bersama, dan nantinya di waktu yang direncanakan bisa mengikat janji suci seperti Raffi dan Gigi tentunya guys. Itu saja yang akan kita sampaikan di malam hari ini tentang lika-liku
Rizky Billar digoda di Popa Indosiar. Ya, kita doakan mereka berdua selalu aman-aman sentosa. Oke, jangan lupa bagi kalian yang baru stay tune untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.